Salam dari bini saya dalam patang melahirkan anak kami yang pertama. Ha, beli anak pertama dah. Soalan dia, apakah hukum jika saya merasai susu isteri saya? Kok mana pula? Hei, orang cenderin boleh tahan orang cenderin. Aduhlah. Jadi bini ni dalam patang, mana dalam patang ni tak boleh lah jimak. Dari jimak dia nak merasa susu sahaja. Merasa gua ni. Memang. Ha, minum. Minum. Bukan bak minum masa. Ha? Minum susu, tak ada benda nak minum ke gua. Ha. Jawabnya sama-sama lah, hukumnya harus meminum. Nah. Harus minum. Nak minum dalam gelas pun boleh. Direct amplak pun boleh juga. Nah, tapi makruh jikalau anak itu ada anak kecil yang sedang menyusu. Nampak? Seperti mana diharuskan tuan punya kambing ambil susu kambing. Tetapi sunat ditaruhkan susu itu sedikit untuk anak. Nah, jangan ambil kepok saja. Nah, tapi kata hak itulah soalan gitu-gitulah. Nah, kita boleh jawab detail-detail ingat. Nah, ha. Ke dia tanya benda lain, dia duduk tanya lah. Nah, ha, you nak pegang susu. Tak ada kerja, Tok Imam. Dah. Yang nak pegang saja. Jadi, pegang tak ada apa yang tak bolehnya, orang yang dalam haid dan nifas ini tak boleh jima. Kau yang muktamad barang antara pusat dan lutut. Hak tu atas pada pusat dah. Pegang boleh seminggu tak apa. Tak ada masalah. Wallahu a'lam.